warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat menggiurkan, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Maka tak heran manusia berlomba-lomba untuk menggapai kehidupan dunia. Pada masa sekarang, kehidupan sangatlah hedonis, sangatlah materialistis. Segala sesuatu diukur dengan materi. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan ambisinya dengan cara apapun, hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya. Padahal kenikmatan dunia ini, dunia dan isinya tidak lebih dari 11 sayap nyamuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma safaka firan minha syarbata ma." Seandainya dunia di sisi Allah nilainya seharga 11 sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir hanya satu tetes air. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu rendahnya nilai dunia di sisi Allah, maka Allah berikan dunia kepada siapapun, kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam. Kena tidak ada nilai dunia di sisi Allah. Maka rugilah kita jika kita hanya bekerja mati-matian, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, hanya untuk memikirkan dunia, kita lupa beribadah kepada Allah. Maka kerugian yang besar bagi kita untuk menggapai sesuatu ilusi yang nilainya tidak lebih dari 11 sayap nyamuk. Harta telah membutakan manusia sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya, tidak peduli halal, tidak peduli haram. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah dalam riwayat Bukhari, beliau berkata, akan tiba zaman di mana manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Saudara-saudaraku, kehidupan dunia bagaikan seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Karena kelelahan, dia beristirahat, dan setelah itu dia melanjutkan lagi perjalanan. Maka kita perbanyaklah ibadah, perbanyaklah amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang menjadi bekal kita nanti di yaumil hisab, pada hari perhitungan di mana tidak ada pertolongan selain dari amalan dan perbuatan kita selama di dunia. Janganlah kita menjadi manusia yang dilaknat Allah, manusia yang dimurkai Allah, hanya karena kita berlomba untuk mencari sesuatu yang nilainya tidak lebih dari 11 sayap nyamuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.